땅부터 이제 한국도 있지만 뭐 일본도 있는데 한국 리그에 많이 도전을 해서. 오오오 쓰게 진짜 쓰게. Red Sparks akan mengikuti turnamen Taichung Formosa Taipei Cup 2024 yang berlangsung pada 10 hingga 11 September 2024. Turnamen ini menjadi ajang persiapan terakhir bagi tim asal Korea Selatan tersebut sebelum mereka berlaga di KOFO Cup yang dijadwalkan akhir September. Kompetisi ini akan menjadi momen penting untuk mengasah kemampuan tim dan mempersiapkan strategi terbaik sebelum memasuki kompetisi resmi. Turnamen ini diikuti oleh 6 tim dari berbagai negara, yaitu Red Sparks, Korea Selatan, De La Salle Lady Speakers, Filipina, King Wale Taipei, Taipei, CMFC Volleyball, Taipei, Kano Alolea's Fukuoka, Jepang, dan Victory, Hong Kong. Keenam tim ini akan dibagi menjadi dua grup yang berbeda. Red Sparks berada di grup yang sama dengan King Wale Taipei dan De La Salle Lady Speakers, sementara grup lain diisi oleh CMFC Volleyball, Kano Alolea's Fukuoka, dan Victory. Red Sparks akan mengawali pertandingan mereka pada 10 September 2024 dengan menghadapi King Wale Taipei. Laga ini akan menjadi tantangan pertama bagi tim asuhan Ko Hye-jin di turnamen ini. Pada hari berikutnya, 11 September 2024, Red Sparks akan berhadapan dengan De La Salle Lady Speakers. Dua pertandingan ini akan menentukan apakah Red Sparks mampu melaju ke babak final atau harus berjuang untuk memperebutkan peringkat lainnya. Jika Red Sparks berhasil finish sebagai juara grup, mereka akan bertemu dengan juara grup lainnya untuk memperebutkan gelar juara Taichung Formosa Taipei Cup 2024. Namun, jika mereka hanya menempati posisi kedua, Red Sparks akan bertanding melawan tim peringkat kedua dari grup lain untuk memperebutkan posisi ketiga. Turnamen ini menawarkan kesempatan bagi Red Sparks untuk mengukur kekuatan mereka dan memberikan performa sebelum kompetisi yang lebih besar. Red Sparks membawa skuad terbaik mereka ke turnamen ini. Pemain timnas voli putri Indonesia, Megawati Hangestri Pertiwi bertolak ke Korea Selatan, Selasa, 3 September 2024, malam waktu Indonesia Barat. Akhirnya teka-teki keberangkatan Megawati ke Korea Selatan untuk memperkuat Red Sparks terjawab sudah. Manajer Megawati, Wibi Anhari memamerkan momen pemain yang membawa Jakarta Bin juara Proliga 2024 tersebut hendak ke Korea Selatan. Melalui akun Instagram pribadi Wibi Anhari, Megawati terlihat memakai kerudung hitam dengan hoodie berwarna krem dengan nomor 8. Wibi menjelaskan bahwa Megawati akan berangkat ke Korea Selatan untuk menjalani musim kedua bersama Red Sparks. Caption Sechon season in Korea? Let's go, tulis Wibi. Unggahan Wibi itu langsung mendapatkan komentar dari Megawati serta mantan tandem di Red Sparks, Gia Milana. Gia mendoakan Megawati agar selamat sampai Korea Selatan dan mengungkapkan rasa rindunya pada rekan seperjuangannya musim lalu tersebut. Megawati dan kolega akan berhadapan dengan GS Charlotte pada laga perdana musim ini, 20 Oktober. Diharapkan Megawati bisa meningkatkan prestasi Red Sparks di musim keduanya. Musim lalu dia membawa klub tersebut lolos ke babak playoff. Sayangnya di musim baru ini Megawati tak akan berduet dengan Giovanna Milana yang memutuskan berkarier di Liga Voli Amerika Serikat. Dia akan mendapat rekan baru yakni Vanja Bukilit. Red Sparks tambah amunisi anyar, jelang bergulirnya Liga Voli Korea, Velik musim 2024 hingga 2025. Para pemain anyar tersebut, diharapkan mampu memberi kontribusi besar bagi klub voli bernama lengkap Daejeon Jungkwangjang Red Sparks. Nah, melalui akun Instagram resminya, Daejeon Jungkwangjang Red Sparks memperkenalkan dua skuad barunya yang akan memperkuat klub voli bermarkas di Chungmu Gymnasium di Daejeon. Pemain pertama yang diperkenalkan yakni San Hye-jin. Pemain kedua yakni Jeon Dabin. Merapatnya dua amunisi anyar Daejeon Jungkwangjang Red, langsung mendapatkan sambutan dari para fans. Kehadiran Megawati yang dijuluki Megatron oleh publik voli Korea karena kekuatan speakernya, sangat dinantikan. Gimana?
やばいこれやばいよ。